Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Dunia olahraga bukan lagi dunianya pria. Sudah banyak wanita yang berkiprah dalam dunia olahraga. Tidak sembarangan, mereka juga mengikuti latihan yang keras layaknya pria agar bisa menjadi juara. Tidak hanya kuat dan bertenaga, banyak atlet wanita dari berbagai cabang olahraga yang juga memiliki paras cantik dan tubuh seksi. Inilah 10 atlet wanita cantik dan seksi di dunia versi Hiburan Populer. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk mengklik tombol subscribe dan tombol loncengmu agar kami bisa memastikan kamu mendapatkan video terbaru setiap harinya. Alicia Sacramone. Atlet berkebangsaan Amerika ini termasuk salah satu atlet berprestasi loh di negaranya. Hingga saat ini, ia telah meraih 10 medali dalam berbagai kejuaraan dunia. Capaian prestasi tertingginya adalah saat meraih medali perak Olimpiade 2008. Dia juga menjadi salah satu atlet pertama yang muncul dalam edisi majalah ESPN Body Issue. Sekedar info nih guys, majalah ini adalah majalah olahraga yang menampilkan pose seksi atlet dunia. Alan Hook. Anggota tim nasional Belanda di cabang hoki lapangan ini pernah terpilih sebagai atlet wanita terpanas 2012 versi Bleacher Report. Selain parasnya yang rupawan, Hook juga punya prestasi yang mengilat. Dia mengantar Belanda merebut 2 emas olimpiade dan 2 kali jadi juara dunia. Claire Bidas. Menjadi salah satu langganan Winter X Games dan US Snowboarding Grand Prix Tour, Claire Bidas jadi pujaan bukan hanya karena aksi-aksinya di atas papan seluncur, tapi juga karena lekuk tubuhnya dan wajahnya yang cantik. Berasal dari Colorado, wajah Bidas sempat tampil di Swim Illustrated sebelum berkompetisi di tahun 2014. Sekarang, Bidas sudah pensiun dari atlet snowboard. Alex Morgan. Memperkuat tim nasional Amerika Serikat, Alexandra atau biasa disebut Alex Morgan Carrasco mengantar negaranya memenangi medali emas Olimpiade 2012 dan meraih gelar juara di Piala Dunia 2015. Pesepak bola cantik ini juga merambah dunia peran. Pada Juni lalu, sebuah film drama olahraga komedi telah dirilis. Dia berperan sebagai dirinya sendiri di film itu. Sierra Blair Coyle. Memulai olahraga panjat tebing sejak usia 14 tahun, Sierra Blair Coyle adalah mantan juara nasional Amerika Serikat di level junior dan ikut berpartisipasi di kejuaraan dunia. Pada 2016 lalu, ia juga telah menyelesaikan kuliah di Universitas Arizona, jurusan marketing. Saat ini, selain tetap mengikuti berbagai kejuaraan panjat tebing, ia juga berprofesi sebagai model dan melakukan traveling. Sudah cantik, berprestasi, berpendidikan pula. Wah, komplit banget ya. Sabina Altinbekova. Nama Sabina Altinbekova mendadak terkenal di seluruh dunia setelah dia tampil di Asian Junior Women's Volleyball Championship pada tahun 2014 di Taiwan. Selain wajah yang cantik dan tubuh tinggi semampai, Sabina tampil beda dengan rambut panjang dikuncir dan poninya yang khas. Di Indonesia, banyak netizen pria yang mengidolakannya. Mereka nggak sabar menanti Sabina tampil di Asian Games 2018. Anastasia Ashley. Umur boleh sudah kepala 3, tapi fisik Ashley masih seperti wanita umur 20-an. Cantik dan juga seksi, Ashley ini adalah seorang peselancar profesional yang berasal dari Amerika.
Ketika berumur 16 tahun, dia menjuarai pro surfing di level kompetisi nasional di Amerika. Ashley pernah berpose seksi untuk majalah SI and Maxim. Dia juga sibuk mengelola toko perhiasan dan pakaian yang diberi nama Gypsy Jet Set. Michelle Jenekim. Jenekim membuat sensasi dunia maya ketika dirinya mengikuti World Cup Championship. Cara Jenekim melakukan pemanasan dengan menggabungkan tarian dan pose seorang model langsung menjadi perhatian para laki-laki. Michelle Jenekim merupakan pelari gawang kebangsaan Australia. Dirinya berhasil membawa pulang medali perak untuk kategori lari 100 meter dalam ajang Summer Youth Olympics 2010. Selain atlet, Jenekim juga memiliki postur yang ramping. Juga sibuk dengan dunia modeling dan bintang video musik. Gina Carano. Jangan tertipu ya dengan wajahnya yang cantik. Gina Carano adalah petarung mixed martial art dengan rekor 12 kali tanding dan 12 kali menang. Wah, berarti gak pernah kalah dong ya. Wajahnya makin sering muncul di layar lebar, terutama untuk film bergenre superhero dan aksi seperti film Fast and Furious 6 dan Deadpool. Aksi cantik dan beringas dari Carano ini dapat kamu lihat di tahun 2018 ini di film Scorched Earth. Maria Sharapova. Maria Sharapova dianggap sebagai salah satu atlet wanita paling seksi saat ini. Selain menjadi bintang beragam produk di seluruh dunia, petenis asal Rusia berusia 28 tahun ini juga memiliki merek dagang sendiri, yakni permen Sharapova. Sharapova dapat disebut sebagai salah satu atlet paling berprestasi. Telah menjuarai 4 gelar Grand Slam dan pernah menduduki petenis nomor 1 di dunia. Gimana boys and men? Rasanya akan bersemangat untuk menonton jika perempuan cantik juga hadir di tengah lapangan kan? Nah guys, di antara 10 wanita cantik tadi, siapa nih yang menurut kalian paling cantik? Itu dia 10 atlet paling cantik di dunia versi channel hiburan populer. Terima kasih telah menonton. Kami tunggu opini Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like video ini agar kami bisa terus membangun dan menyajikan konten-konten menarik untuk Anda.